So saya mempunyai ramai adik beradik, ramai adik beradik. Dan pernah sekali di rumah saya berlakunya sesuatu, iaitu ramai adik beradik sakit. Tak tahu apa masalah, tapi 2-3 minggu tak baik-baik. So mak saya, dia amat risau dengan anak kan. So selalu sembah Tuhan, dia punya Tuhan tak ada ubah-ubah. So mak saya rasa Tuhan yang dia sembah ni kurang berkesan. Maka dia nak tukar, dia nak beli Tuhan baru. So dia bawa saya pergi kilang, dekat Melaka lah, di kilang tu. Bila sampai ke kilang, di luar kilang, saya amat bertuah sebab ada peluang melihat macam mana mereka buat patung berhala, macam mana mereka buat bajunya, macam mana mereka sapu cat dan sebagainya. Dan bila masuk ke dalam kilang tu, wow, ini betul-betul holy factory. Tahu tak holy factory? Kilang yang penuh dengan Tuhan. Dan setiap Tuhan ada nama, ada fungsi-fungsinya. Ada Tuhan tanah, ada Tuhan semangat, Tuhan yang jaga pelajaran, Tuhan yang jaga kekayaan, Tuhan yang memberi kekayaan. Cina punya banyak tentang wang punya lah Tuhan. Semua kekayaan-kekayaan punya. So, bila masuk ke dalam, toke tu nampak mak saya, dia panggil Aso. Aso maksudnya, makcik lah. Makcik, lu mau beli apa Tuhan? So, mak saya komplain lah, isu kat rumah ni. Anak sakit-sakit tak baik-baik. So, itu toke kata, okay, kalau you mau beli Tuhan lah, jaga kesihatan lah, saya recommend 5 ni. Dia recommend 5, you boleh pilih lah. Tapi akhirnya, dia recommend mak saya. Mak saya minta lah, mana satu lebih baik, lebih kuat, lebih apa nama, powerful lah. So, dia recommend yang paling mahal. So, mak saya pun belilah. Bawa balik rumah, mula sembah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak rasa, tak nampak Tuhan dia kuat, Tuhan dia hebat, Tuhan budak kan. Kita nak tahu, kita nak sembah Tuhan, I want to see something miracle, something special. Tapi tak ada. So, sejak kecil saya tak selesa. Tetapi, suatu hari, bila saya menyaksikan bola sepak antara Melayu lawan Cina campur India di kampung saya, tahu kenapa Cina lawan, Melayu lawan Cina lawan Cina dengan India, Melayu lawan tim Cina campur India. Tahu kenapa? Sebab di kampung saya 80% Melayu, India campur Cina 20%. Melayu mudah nak cari pasukan, Cina India susah, so terpaksa campur. So saya amat bertuah dapat menyaksikan perlawanan bola sepak. Tapi biasanya lawan memang Melayu menang. Memang Melayu memang lebih pandai main bola. Setujukah? Saya setuju. Tapi orang India lebih pandai cakap. Orang Cina lebih pandai cari wang. Macam ada kebenaran kan. Dan saya amat bertuah sebab saya dapat menyaksikan. Saya tak main. Masa tu usia 10-11 tahun. Saya menyaksikan mereka lawan dan saya bertuah juga. Sebab saya dapat menyaksikan kali pertama Melayu kalah. Berat ni. Salah seorang pemain budak Melayu ni tak boleh terima kenyataan. Too heavy. Dia tak boleh terima kenyataan. So apa dia buat? Dia pergi, kan dah habis main bola, dia pergi ke budak Cina, budak India tu. Dia nak cari gaduh. So dia tanya budak Cina India, aku dengar kan orang Melaka cakap bahasa macam ni, sorry ya. Cakap bahasa kasar sikit boleh? Ni Melaka punya cara. Dan aku dengar kan you orang kat rumah ni banyak sembah patung berhala ke? Dia kata, iyalah. Kamu tak tahu ke? Itu patung berhala manusia cipta dengan tangan. Ini nak cari gaduh kan? Tapi silap hari dia cakap dengan orang Melaka. Orang Melaka Cina ni boleh cakap Melayu sikit-sikit lah. Setakat nak gaduh tak kalah. So budak Cina pun jawab balik. You orang Melayu apa bezanya? You sembahyang pun menghadapkan dinding. Dinding pun manusia cipta dengan tangan. Satu sama. Tapi budak Melayu tu pandai sikit. Dia kata, dia tanya budak Cina India tu, logik ke? Apa yang Tuhan cipta banyak pun kamu tak boleh lihat. Macam mana kamu mau lihat Tuhan? Logik tak? It's logic. Kami orang Islam boleh sembah Tuhan tanpa ada apa-apa kat depan, di depan padang ni. Boleh tak kamu sembah kamu punya Tuhan tanpa ada berhala kat depan? Terdiam mereka. Sebab orang yang sembah berhala, tanpa berhala, macam mana sembah? So budak Melayu tu pandai, dia tambah lagi, dia tanya, nampak tak udara? Tak nampak. Tanpa udara manusia boleh hidup? Tak boleh.
Ini udara Tuhan cipta lah. Yang dicipta oleh Tuhan saja begitu power, begitu hebat dah. Tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar kita. Macam mana kamu nak lihat Tuhan? Oh, it makes sense to me. Saya tak pernah dengar orang hujah tentang isu macam ni, tapi budak Melayu ni cakap memang makes sense, logic to me. Lepas tu dia tanya lagi, nampak tak matahari? Tak nampak. Tanpa matahari manusia boleh hidup. Yang dicipta oleh Tuhan matahari ni begitu hebat, tanpa dia tak ada sesiapa boleh hidup. Yang dicipta pun kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Macam mana kita mau lihat Tuhan? Wow, saya baru tahu rupanya udara matahari ni so powerful. Hebat, lebih kuat daripada Superman, Ultraman, Batman yang kita tengok kat Power Gum sekarang. Betul lah, tanpa udara mereka hidup tak? Mati juga kan? So, sebagai seorang budak masa tu, kalau nak sembah sesuatu, nak main sesuatu, kita nak cari yang power, yang powerful. So, saya mula tertarik kepada udara dan matahari. Tetapi masalahnya, bila balik rumah, seperti biasa. Mak sembah berhala, anak kena diri kat sebelah buat tangan begitu. Kena ikut. Tapi pernah sekali mak saya baru beli Tuhan baru. Dan dia cakap lama dengan Tuhan dia. Saya tak larat lah nak berdiri asyik buat macam ni kan. So saya pun tarik baju mak saya. Mak, mak. Apa salah you asyik cakap kat dia, dia tak jawab. Bukan main marah mak saya, diam. Minta maaf Tuhan, jangan salahkan anak saya, dia budak lagi. Sejak itu saya sangat takut mau tanya soalan sebab mak marah. Dan pernah sekali di depan rumah saya berlaku satu kebakaran. Kebakaran yang besar. Sehingga bomba datang padangkan api. Rumah dulu-dulu, rumah papan. Saya tengah termenung ni. Kalau api merebak kat rumah macam mana? Saya tak heran rumah kena bakar sebab rumah papan kena api, mestilah kena bakar kan. Hanya saya mempunyai persoalan, macam mana dengan patung berhala yang banyak-banyak ni? Mereka akan turun lari keluar ke? Ataupun akan duduk di situ kena bakar? Saya fikir-fikir rasa nak tanya tau mak saya. Tapi fikir-fikir lebih sikit, lebih baik ikut kata-kata orang Melayu. Melayu kata apa? Melayu kata jangan cari sakit. Melainkan sakit cari kamu. Don't trouble trouble unless trouble trouble you. Akhirnya tak jadi tanya. Kalau saya tanya, saya tahu mesti kelempang. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini yang buat saya tak selesa, buat saya menolak penyembahan berhala. It doesn't make sense to me. Not powerful. Tak powerful. So ini peringkat pertama lah. Masuk ke peringkat kedua. Macam mana saya boleh agama Kristian? Saya dalam agama Kristian 14 tahun. Mazhab Kristian yang paling kuat berdakwah di dunia. Evangelical Church. Evangelical di Sabah Sarawak dipanggil Sidang Injil Borneo. Dia tambah, dia tukar kepada bahasa Melayu panggil Sidang Injil. Sebenarnya English dipanggil Evangelical Church. Dia tambah Borneo sebab untuk orang Borneo. So macam mana boleh masuk Kristian? Isu bola. Sebab 4 tahun kemudian saya mula main bola. Di kampung saya nak main bola ada banyak padang. Biasanya padang di sebelah rumah Melayu ni, Melayu banyak tanah kan dulu. Tapi kami lebih suka main di padang, di playground atau tak taman, dia ada playground. Biasa playground tu dia ada masjid atau surau di situ. We prefer playground. Kenapa? Sebab kampung ni, mereka jarang potong rumput, kadang-kadang potong rumput dah panjang. So pergi ke playground, selalunya ada maintenance kan, ada maintain, ada potong rumput, lebih selesa. So kita suka pergi main kat playground. Masalahnya orang kat masjid sana, surau sana tak suka nak tengok kaum lain, terutamanya Cina. So bila kita pergi berdekati masjid nak main bola, bukan dalam masjid pun, playground sana. Sebelah masjid lah pagar dia kan. So orang masjid biasanya akan suruh kita pergi tempat lain. Eh tolonglah jangan main kat sini. Eh you pergi tempat lain main boleh tak? Macam inilah layanan yang kami dapat. Rasa-rasa apa jawapan kita kalau orang cakap begitu? Orang Melaka tau. Lu ingat bapak lu punya tanah? Tetap kita main lah. Ingat begitu, itu tanah kerajaan kan? Untuk publik kan? Kita main lah. Tapi masalahnya bila main bola, bola kadang-kadang terbang masuk dalam
kawasan masjid tu. Itu memang bapak punya tanah. Masalah tu bila bola dah masuk ke dalam kawasan masjid, kami semua ni terpaksa tunggu sehingga solat asar habis, orang dah balik, dia tutup lampu, kunci gate dia, baru kita pakat, make sure tak ada Melayu. Panjat masuk nak kutip bola. Hari itu kita agak malang sikit lah, orang kata banyak suai lah. Suai apa? Dah gate dah kunci, lampu dah tutup, tiba-tiba seorang karyawan masjid tu keluar daripada masjid. Dan dia nampak budak Cina kat dalam nak kutip bola. Bukan main marah lagi. Woi, apa yang buat kat sini? Keluar! Kawan saya lari bukan main laju lagi. Sejak itu, kami tak selesa lah nak pergi main kat playground lagi. Sebab takut bola terbang lagi. Kira kita tak pandai main bola. So, takut masuk lagi nanti macam mana. Setiap bola ni dulu kan kita terpaksanya setiap orang keluar duit sikit beli sebiji bola tau. Dan kalau setiap kali masuk macam ni macam mana. So, kami terpaksa cari tempat baru. Alhamdulillah dapat jumpa tempat baru. Di belakang gereja ada tanah. So kita semua pergi jumpa ketua gereja tu. Ingat lagi tadi saya sebut Evangelical Church. Ini adalah Protestant. Protestant ni tak ada padri, ketua je dipanggil pastor. Tahu tak pastor? Tak boleh ingat pastor, cuba ingat plaster. Tapi saya gunakan nama padri boleh tak? Supaya orang-orang tua-tua, orang yang tak biasa dengar, kalau cakap pastor-pastor ni tak tahu apa kan? Saya gunakan padri, boleh? So kami semua pergi jumpa padri, minta kebenaran. Tanya dia boleh tak nak minta kebenaran nak main bola di padang gereja ni? Itu padri jawab, you are most welcome. Tengok pendekatan masjid dengan gereja. Jauh bezanya. Dan dia benarkan kita main dekat padang gereja ni. Tak ada limit tau. You nak main pagi ke, petang ke, malam ke. Up to you. Setiap hari selepas sekolah, kita akan terus pergi ke gereja main bola. Sampai petang, sampai malam. Kadang-kadang main bola, bola tu kena cermin pecah. Cermin tingkap. Itu padri tak ada marah. Dia kata, tak apa, nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah. Don't worry, teruskan. Nanti kita ganti. Setiap kali selepas habis main bola, dia akan sediakan makanan dan minuman. Makanan dan minuman untuk kami. Dan duduk bersama-sama dengan kami. Borak-borak, tanya khabar, tanya keluarga. Tanya tentang bagi nasihat supaya kita ni jadi anak yang baik, jaga mak bapak. Galakkan kita rajin belajar supaya masa depan peluang terbuka kalau rajin belajar. Kalau belajar dengan bagus, masa depan lurus, hidup lebih selesa. Dan dia offer kami tuition lagi. Kalau sesiapa yang pelajaran yang tidak begitu elok, don't worry, kami ada tuition free di sini. Sini macam mana? Kalau orang bukan Islam main bola kat kawasan masjid ini, kalau bola kena cermin pecah macam mana rasa-rasa? Saya tak tahu dia dapat keluar tak daripada masjid ni kan? Tengok pendekatan dia. Selepas berbulan-bulan kita main, banyak cermin dah pecah, spotlight pecah, makan free, minum free. Kita dah terhutang budi. Baru dah datang padri ni nak jemput kami semua pergi ke gereja nak celebrate Christmas lah. Tapi dekat gereja saya ni, Christmas tidak di-celebrate besar-besaran. Sebab bagi mereka ni, Christmas ni macam sesuatu yang dipanggil bida'ah lah. Dalam agama, dalam mazhab Protestan ini. Sebab asalnya Christmas ni adalah ciptaan manusia. Dia bukan dalam ajaran Kristian. So dalam gereja saya, selepas berbulan-bulan, padri datang nak jemput kami semua masuk ke gereja. Dia kata, next week we are celebrating Christmas. I would like to invite all of you to come to our church to have some food and have present for you. Wow. Kawan saya ni, Cina satu lagi, dia tak nak pergi. Cuba bagi alasan lah. Dia kata, padri, kami ni bukan Kristian. Kami ni beragama Buddha. Itu padri jawab balik, don't worry my son. Tengok bahasa dia. Don't worry my son. This is a house of God. Ini rumah Tuhan. It's for everyone. Everybody can come. God love everyone. You pernah dengar tak ustaz cakap begitu dengan orang bukan Islam? Saya tak pernah dengar. 20 tahun masuk Islam. Tengok pendekatannya.
Akhirnya kami semua tak terpaksa pergi, terhutang budi mah. Takut tak pergi nanti tak kasih kita main bola. So kita pun pergi. Christmas day tu pagi-pagi kita pergi. Biasanya kita pergi gereja tu masuk apa pintu belakang. Sebab padang kat belakang. Tak masuk kat pintu depan. So tetapi Christmas tu terpaksa pakai smart masuk daripada gate besar tu kat depan tu. Gate besar. So kita pun pergi sampai kat sana, sampai ke gereja, gate besar tu. Saya sangat-sangat terharu dengan pendekatan gereja tu lah, padri dan ketua-ketua gereja tu. Mereka tunggu kami di gate besar, jemput kami satu persatu. How are you, Lim? Lim Juice, how are you? Oh, welcome, welcome. Dia ajak kami masuk. Saya sangat-sangat rasa terharu sebab mereka di welcome. Kita ni, we are nobody. Bukan pandai pun, orang kampung. Tapi dia jemput satu persatu. Tengok cara-cara pendekatan mereka. Saya masuk Islam 20 tahun. Hulu hilir bagi ceramah bukan saja di Malaysia, di luar negara. Jarang-jarang jumpa penganjur tunggu saya kat gate. Malahan bila saya masuk dalam mau cari penganjur tu yang susah sikit. So, bila kita masuk ke dalam gereja, suasana gereja tu begitu ceria, begitu relax, begitu cantik sekali. Dan mereka punya karya dalam gereja tu, bila dia jumpa orang yang baru datang, mereka akan memperkenalkan diri dia dulu. Bukan tanya, where are you from? What is your name? Nah, how are you? My name is so and so. What is your name? Tengok pendekatan mereka. Lepas tu dah kenal, come, let's sit together, come. Tengok pendekatan mereka. Orang rasa sangat-sangat selesa. Bulan yang lalu, saya menguruskan beberapa kes murtad. Salah satu kes perempuan Melayu yang telah murtad 2 tahun pergi gereja, mak bapak tidak tahu. Sebab tiap-tiap Sabtu Ahad dia keluar dengan kawan, kononnya pergi belajar. So, mak bapak ingat anak pergi tuition. So, dia ikut kawan pergi gereja. Dah masuk Kristian 2 tahun. Bila mak bapak dah sedar, anak dia dah keluar Islam, dah beragama Kristian, bawa jumpa saya, minta saya tolong bagi kaunseling, tolong pulihkan anak dia dan sebagainya. Bila saya borak-borak dengan anak dia, saya tanya dia, apa yang cantik dalam Islam yang menarik kamu? Tahu tak jawapan dia apa? Satu perkataan aja, love. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang datang ke masjid, kita tidak ada fellowship sangat tau. Kita hanya ibadah, you balik, I balik. They don't see love. Kalau berpakaian sedikit tak betul, tak tutup aurat dengan betul, kita bising, kita complain. Tapi pendekatan gereja ni lain. Mereka jarang bincang hukum hakam. So, pendekkan cerita lah, masuk. Selain pada doa, nyanyi lagu biasalah. Yang paling best, khutbah. Ceramah mereka. Sangat-sangat sedap. Saya dengar 30 lebih tahun yang lalu, masih ingat hari ini. Sebab ceramah mereka lebih kepada storytelling. Tahu, beritahu cerita. Cerita, lepas tu apa pengajaran, macam mana nak amalkan dalam kehidupan kita. So, dia will talk storytelling. Sangat senang nak ingat. Saya masuk Islam 20 tahun. Solat Jumaat. Nak cari sekali solat Jumaat punya ceramah atau khutbah yang boleh pakai. Bahasa Melaka. Sangat susah. Kadang-kadang saya tak tahu apa yang mereka tengah merepek. Maaf cakap. Masih ingat lagi tak khutbah solat Jumaat 2 minggu yang lalu? Saya tak mau tahu isi kandungan tajuk tu. Saya nak isi kandungan ceramah tu. Saya nak tahu tajuk aja. Tengok, ingat tajuk tak? Maaflah cakap. Cara kita, sepatutnya solat Jumaat ini, sepatutnya imam sepatutnya ambil peluang untuk menceritakan sesuatu untuk umat yang berada di kawasan situ,
dan memperbetulkan atau bagi semangat atau bagi motivasi atau betulkan akidah, ambil peluang untuk bantu umat Islam. Tapi berapa ramai dengan solat Jumaat tiap-tiap kali keluar, wow, fully charge battery, ada? Tiap kali keluar solat Jumaat saya tanya anak saya, masih ingat lagi tak apa dia cakap tadi? Bagi saya satu poin, tak ingat, tak tahu apa dia nak buat. Sebab kita baca teks, kita bukan bagi ceramah, kita bukan bagi motivasi. It's very sad, it's very sad. Peluang yang paling baik setiap solat Jumaat, tapi kadang-kadang tak tahu apa dengan ceritanya. Okeylah, cut. Selepas dengar khutbah, makan, pilih hadiah. Pendekkan cerita, kita semua geng-geng sangat-sangat seronok pergi gereja. Akhirnya tiap-tiap minggu pergi. Last kali, 90% masuk Kristian. Tak ada satu pun masuk Islam. Disko ni adalah tempat orang yang buat, orang yang buat apa nama, mengaji tengah-tengah malam ni. So dalam disko tu saya jumpa seorang haji. Haji kerja dalam disko. Apa pasal? Haji tak boleh kerja disko? Kerja dalam disko. So alhamdulillah saya dapat kenal seorang haji, dan dialah yang memperkenalkan bukan Islam, dia memperkenalkan Islam melalui satu tape lah. Tape debat antara Ahmad Didat dengan Jimmy Swaggart. Kenal tak Syekh Ahmad Didat? Tokoh perbandingan agama Islam Kristian yang bagi saya yang paling hebat di dunia mengikut zaman, berdasarkan zaman elektronik. Dan dia berdebat dengan Jimmy Swaggart, pastor protester yang paling hebat dalam tahun 80-an. Mereka berdebat di Amerika. Tajuknya Is the Bible God's Words. Saya pergi rumah dia, kita tonton sama-sama. Memang goyang akidah saya selepas tonton tip tu. Sebab Ahmad Didat, dia tak berhenti kata Bible bukan kalam Allah. Dan dia bagi bukti. Dia kata Bible bukan kalam Allah sebab Bible terlalu banyak versi, sentiasa berlaku perubahan. Dia kata Bible bukan kalam Allah sebab Bible ni banyak cerita mengarut. Bible bukan kalam Allah sebab banyak cerita bercanggah, contradiction. Bible bukan kalam Allah sebab dia bercanggah dengan sains. Bible bukan kalam Allah, banyak tulisan kelemahan-kelemahan manusia dalam Bible itu. Bible bukan kalam Allah sebab dia bagi konsep Tuhan yang salah ataupun dipanggil sifat Tuhan yang salah. Bible bukan kalam Allah sebab banyak cerita sumbang mahram. Bible bukan kalam Allah, dia kata. Bible mempunyai banyak cerita lucah. Banyak lagi lah dia bagi. Setiap pagi dia bagi dalil, dia hujah. Dalil, dia hujah. Saya tak pernah dengar perkara-perkara sedemikian dalam hidup saya, walaupun saya dalam Kristian 13 tahun. Bila saya dengar, memang goyanglah akidah. Oh, orang Kristian pun ada akidah macam main-main. So, saya tak puas hati, saya minta haji itu, boleh tak saya pinjam tape itu? Saya nak balik, tengok lagi tape itu. Sekali lagi, saya nak buka Bible, check. Tengok itu orang Islam. Syekh Ahmad Didat, dia cakap betul ke? Tipu punya. So, balik rumah, buka kitab, check. Setiap hujah yang dia dakwa, memang ada nas, memang jelas, memang betul. Saya nak marah, tak tahu nak marah kat mana. Lepas tu, apa saya buat? Saya tengok tape belakang tu. Wow, ada 89 tajuk. Debat, lecture, dialog. So, saya pun belilah tape semua tu. Setiap tape, satu debat, sekurang-kurangnya 2 atau 3 tape. Satu tape ni biasanya harga RM35 hingga RM48. Satu debate, RM100 lebih. Hari ini, you pergi YouTube, semua free. Betul? Time tu kena beli 89 tape lagi, tajuk lagi. So, saya beli semua. Saya nak kaji. Pendekkan cerita lah, selepas kajian 2-3 tahun, saya baru yakin, baru jelas bahawa Bible ni bukan kalam Allah. Bukan. Tetapi, Bible ni mengandungi 1 atau 2% kata-kata Allah. Can you understand this? When I say Bible as a whole, it's not the words of God. But Bible do contains the words of God. 1 or 2%.
So daripada kajian saya, saya bagi sedikit apa yang saya jumpalah. Mungkin kamu semua pernah dengar. Saya just give a little bit. Yang buat saya susah nak terima adalah konsep Tuhan mereka. Contoh, kalau kita baca Bible, Genesis chapter number 2, verse number 2 and 3. So dalam Bible dia sebut, and God created the heaven and the earth in 6 days. But on the 7 days, God rested. Dia punya Tuhan cipta alam 6 hari, hari yang ketujuh, penat, perlu berehat. Mereka bagi sifat manusia kepada Tuhan. Tapi bila kita hujah dengan dia, dia pusing. Dia kata rehat di sini bukan rehat. Maksudnya Tuhan berhenti daripada mencipta. Wow. Pusing lagi kan? Tapi saya buka satu ayat lagi dalam Bible. In the book of Exodus, chapter 31, verse 17. Dalam ayat Bible dia sebut, sama juga. Dia kata, and God created the heaven and the earth in 6 days, but on the 7 days, God rested and was refreshed. Refresh maksudnya apa? Dia betul-betul rehatlah, bukan berhenti daripada mencipta. Nampak tak mereka cuba pun pusing. Lepas tu dia kata dalam Bible lagi, Genesis chapter number 6, verse number 6. Dia sebut, dia kata, and God's regret create mankind on earth. Dia kata Tuhan menyesal menciptakan manusia di muka bumi ini. Ay, Tuhan menyesal. So dia punya konsep Tuhan macam Tuhan dah cipta, Tuhan tak ada ilmu masa depan, dah cipta, ayah silap cipta manusia di muka bumi ini. They have that kind of concept. Dia bagi sifat-sifat Tuhan yang salah. Sifat manusia dia bagi kepada Tuhan. Dalam Genesis chapter tadi tu, satu lagi, Tuhan dia datang ke bumi, turun ke bumi bergusti dengan Nabi Yakub alaihi salam. Kenapa tak Yakub alaihi salam? Yakub orang putih panggil apa? Jacob. Tambah cream crackers. So Tuhan bergusti dengan Yakub alaihi salam dan Tuhan kena kunci. Biasa belajar silat tak? Kunci kan? Akhirnya bila Yakub alaihi salam dia menang tau. Dan diberikan nama Israel. Apa maksud Israel? Israel. Azan ke? Kita bagi laluan azan dulu. Israel tu. So, Tuhan bergusti. Akhirnya Nabi Yakub alaihi salam dapat gelaran Israel. Apa maksud Israel? Hamba Allah. Maksudnya Abdullah. Kamu semua ni Israel. Betulkah? Kita semua ni Israel, hamba Allah lah maksudnya. Okey. So, bila mereka bagi sifat-sifat Tuhan macam ni, susah nak terima. Saya bagi satu contoh lagi lah. Kelemahan manusia dalam tulisan, dalam kitab tu. Kelemahan manusia, can you imagine? Human error is in the Bible. Contohnya kalau kita baca Genesis chapter 21, verse 14, 15, 16, 17 ayat dalam kitab Bible tu, dia menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Pada usianya 86 tahun, isteri keduanya Hajar melahirkan seorang putera bagi dia, namanya Ismail alaihissalam. Kenal Ismail alaihissalam? Dan kemudian pada usia dia lebih kurang 99 atau 100 tahun, isteri pertamanya Sarah telah melahirkan seorang anak namanya Ishak ataupun Isaac alaihissalam. Beza mereka berdua usia berapa? Ismail dengan Isaac, Ishak alaihissalam, 14 tahun. Yang best tu, cerita yang kita akan baca ni, selepas 2 tahun Sarah telah menyusu Ishak alaihissalam. Okey. Maksudnya kalau Ishak alaihissalam 2 tahun, Ismail dah berapa? 16. So pagi itu, mengikut ayat Bible tu, Ibrahim alaihissalam halau isteri keduanya dengan anaknya, Hajar dengan Ismail alaihissalam, dan bagi dia makanan dan sebotol air. Dan letak budak tu di atas bahu ibunya dan jalan di padang pasir. Pengarang tu dah lupa. Dia ingatkan Ismail alaihissalam 2 tahun. Dia sudah 16 tahun. Nah, mana ada orang ibu dokong anak dia letak bahunya 16 tahun jalan di padang pasir. Dan kalau kita baca lagi, ayat itu sebut apa? So bila makanan minuman dah habis, Hajar letak budak tu di bawah pokok sebab dia tak sanggup nak lihat budak tu mati.
Maksudnya dia memang baby lah, kata 1-2 tahun lagi, budak kecil lagi. Tapi dia, pengarang yang tulis tu lupa. Padahal pada masa itu Ismail alaihissalam sudah 16 tahun. Ini dipanggil kelemahan, kesalahan manusia dalam kitabnya. Banyak lagi ada. Pendekkan cerita, selepas dah kaji, memang saya tak bolehlah kekal dalam agama Kristian. Saya tak nafikan orang Kristian ramai yang baik-baik. Tapi kepercayaan kitab dia bukan kalam Allah. Saya terpaksa tinggalkan. Akhirnya, saya mula buat kajian tentang Islam. Sebab agama lain, majoritinya sembah berhala, saya tak boleh terima. Kristian yang saya rasa terbaik pun tak betul. Dan saya buat kajian Islam sebab saya lihat Ahmad tidak punya pendekatan tu yang sangat-sangat meyakinkan. Yang sangat-sangat bagi banyak semangat kepada saya nak buat kajian.